Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 4. Pada pembelajaran yang ke-6 kita akan belajar tentang manfaat hidup bersatu di rumah, informasi tentang cuaca, musim, dan iklim, serta pengurangan pecahan berpenyebut sama. Namun sebelum pelajaran dimulai, berdoa dulu ya, agar ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat. Selamat mengikuti. Musim hujan sudah hampir tiba. Benny mengajak anggota keluarganya untuk bersama-sama membersihkan rumah. Ibu menyapu di dalam rumah. Kakak Benny menyapu halaman. Ayah menggunting tanaman yang lebat. Benny mencabut rumput liar di halaman. Anggota keluarga boleh membersihkan rumah sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, sudahkah kamu mengajak anggota keluarga untuk melakukan suatu kegiatan bersama-sama? Bersatu dalam keberagaman keluarga amatlah penting. Kerjasama yang dilakukan di rumah termasuk perilaku yang menunjukkan persatuan. Perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah diantaranya adalah rukun dengan anggota keluarga, membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, serta kerjasama saat membersihkan rumah. Manfaat melakukan perilaku yang menunjukkan persatuan di rumah diantaranya adalah tercipta kerukunan antar anggota keluarga, tercipta ketentraman dan kenyamanan di rumah, serta pekerjaan menjadi ringan. Usai membersihkan rumah, Benny dan anggota keluarga menikmati hidangan martabak. Benny memotong lingkaran martabak menjadi beberapa bagian. Potongan martabak itu mengingatkan Benny akan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, sekarang coba yuk kita ingat kembali bagaimana cara menghitung pengurangan pecahan berpenyebut sama. Apakah kamu masih ingat? Nah, coba kerjakan latihan soal berikut tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Benny telah mengumpulkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Benny menulis pokok informasi tersebut di potongan-potongan kertas. Satu potongan kertas berisi satu informasi. Benny lalu membuat 3 kotak informasi di selembar kertas. Setiap kotak diberi judul cuaca, musim, dan iklim. Benny mengajak anggota keluarganya untuk bermain menyusun informasi. Setiap informasi ditempelkan pada kotak yang tepat. Nah, cobalah lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Benny ya. Guntinglah pokok-pokok informasi, lalu tempelkan pada kotak dengan judul yang tepat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.